Dekat social media, saya tengok ramai orang nak kurus tapi susah sebab tak boleh nak kawal makan dan juga cravings dengan benda-benda manis. Sebenarnya, kalau anda nak kurus, anda kena faham tentang insulin resistance. Bila anda faham tentang insulin resistance, maka mudahlah untuk anda kurus dan sebenarnya mudah je nak kawal makan. Nak tahu macam mana? Jom! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke channel Makan-Makan Kurus. Channel di mana saya akan berkongsi kepada anda tips-tips untuk menurunkan berat badan hanya dengan makan. Makan-makan kurus, makan-makan kurus. Anda nak diet tapi selalu rasa lapar. Betul tak? Dalam video kali ini, saya nak berkongsi kepada anda cara mudah atasi masalah cravings. Untuk video kali ini, saya dah prepare slide khas untuk anda. Selalu rasa lapar, cara mudah atasi masalah cravings. Ramai orang dah cuba untuk diet, tapi masih ramai yang gagal. Sama ada gagal langsung ataupun berjaya gagal. Kejap jadi. Kesusahan yang paling biasa dengar ialah tak boleh nak kawal makan dan sentiasa cravings dengan kemanisan. Dan saya tak terkecuali. Saya pun dah experience benda yang sama. Bukan anda sahaja. Punca sebenarnya hanyalah satu sahaja, iaitu rintangan insulin. Ini adalah berdasarkan kajian yang terkini. Disebabkan bahasa sains mungkin susah nak difahami, membuatkan kita susah nak jumpa pasal kajian ini. Masalah kegemukan sebenarnya dapat diselesaikan dengan mudah bila anda faham tentang rintangan insulin. So, fokus, dengar betul-betul. Di hujung video ni saya akan bagi tahu tips untuk mengatasi masalah rintangan insulin ni. Jadi, kena dengar sampai habis. Disclaimer dulu, saya bukanlah seorang doktor ataupun pakar nutrisi. Nasihat atau info ni adalah secara umum sahaja, iaitu pemakanan. Jika anda ada sebarang penyakit, hendaklah berunding terus dengan doktor anda. Kelainan cara kurus ni, cara turunkan berat badan hanya dengan makan. Mudah nak kawal makan, cara untuk kurus berdasarkan kajian saintifik yang terkini. Okay, sedikit cerita saya. Cara ni berjaya turunkan berat badan saya 10 kilo dalam masa 4 bulan. Average dalam setengah kilo lah seminggu. Hanya tukar sedikit cara pemakanan dan gula hampir tinggalkan terus. Ni saya punya performance. Bulan Februari dalam 2 kilo setengah. Bulan Mac dalam 3 kilo. Bulan April dalam 3 kilo. Bulan Mei dalam 1 kilo je. Memang tak banyak. Pasal bulan Mei ni raya. Raya makan sedap. Jadi makan je lah pada masa tu. Sebab lama tak makan banyak kan. Jadi try lah. Tapi still berat saya turun 1 kilo walaupun saya makan banyak. Dan ni adalah belakangan ni gambar saya. Maaf gambar belakang. Sebab saya jarang ambil gambar. Jadi gambar ni je yang paling nampak beza badan saya. Jadi minta maaf lah ya. Yang belah kiri ni berat saya dalam 84 kilo. Yang belah kanan ni berat saya dah sampai 69.8 kilogram. Kerja saya hari-hari, makan je. Makan-makan kurus. Makan-makan kurus. Saya memang tak exercise. Yang saya ambil gambar jalan ni, jalan lah. Tak ada jogging pun. Tak ada exercise apa pun. Jalan je tepi pantai. Tapi, yang saya buat lah, saya kurangkan satu kuantiti dan saya lebihkan kuantiti yang lain. Dan saya boleh jadi kurus. Sebelum anda faham tentang rintangan insulin, kena ingat balik pasal sejarah kita sendiri masa belajar dekat sekolah dulu. Masa kita sekolah dulu kan. Yang kita belajar, badan atau jasad kita ni adalah sel kan. Semua badan kita ni kan adalah sel. Dan sel memerlukan tenaga. Glukosa adalah sumber tenaga kepada badan. Cara nak dapatkan glukosa adalah satunya makan gula dan yang keduanya makan makanan berkarbohidrat. Contohnya macam bijirin, ubi, nasi, roti apa semua tu lah. Makanan berkarbohidrat. Ditambah lagi dengan pelajaran piramid makanan yang mana dekat bawah sekali tu apa yang ditunjukkan adalah kena makan banyak karbohidrat. Tapi pada masa tu, berkaitan dengan insulin tak pernah timbul pun. Okay? Ini adalah lately kajian yang baru jumpa. Apa itu insulin? Insulin adalah sejenis hormon yang dihasilkan oleh organ pankreas kita. Yang bentuk macam daun ni kan, belakang kita punya hati, belakang perut kita tu ada pankreas. Macam mana hormon ni terhasil? Bila badan kita kesan ada glukosa di dalam darah, pankreas akan mengeluarkan hormon insulin secara automatik. Tugas hormon insulin ni adalah sebagai pembawa glukosa masuk ke dalam sel dan juga sebagai anak kunci. Jadi kita tengok macam mana function dia.
Kunci utama yang sangat penting yang anda kena fokus dekat dalam video ni adalah yang pertamanya gula, yang keduanya adalah karbohidrat, yang mana kedua-dua ni akan ditukarkan menjadi glukosa bila dihadam di dalam usus, dan yang ketiga adalah lemak. Lemak ni bila dihadam di dalam usus, dia akan menjadi asid lemak bebas. Apakah rintangan insulin? Okay, kita masuk bab ni. Satu simptom di mana glukosa tak dapat masuk ke dalam sel untuk ditukarkan menjadi tenaga. Ha, ni masalah dia. Tak boleh tukar menjadi tenaga. Kenapa glukosa tak dapat masuk ke dalam sel? Sebab pintu insulin dah rosak. Insulin reseptor. Bahasa mudah kita panggil pintu insulin. Dia rosak. Macam mana pintu ni boleh rosak? Kena tengok gambar rajah yang ni. Proses penghadaman karbohidrat. Ini adalah usus, saluran darah dan juga sel. Gambaranlah kan dekat dalam badan kita ni. Bila kita makan makanan berkarbohidrat, dia akan dihadam di dalam usus kita dan ditukarkan menjadi glukosa. Okay, ingat benda ni eh. Dan glukosa ni akan masuk ke dalam saluran darah kita untuk diagihkan ke seluruh badan kita. Badan kita ni kan banyak saraf, saraf-saraf saluran darah kan. Jadi glukosa ni akan travel ke seluruh badan kita untuk dimasukkan ke dalam sel. Pasal sel kita memerlukan tenaga yang saya dah cakap pada awal-awal tadi. Masalahnya, menurut kajian terkini, bila glukosa ni nak masuk ke dalam sel, dia kena melalui satu pintu. Dan pintu ni lah yang dipanggil sebagai insulin reseptor ataupun pintu insulin. Jadi anda kena ingat pintu insulin ni. Kalau pintu insulin ni tak function, maka glukosa tak dapat masuk ke dalam sel. Ni contoh animasi. Yang color kuning tu adalah insulin, yang color putih 2-3 ketul tu adalah glukosa, yang color biru buka tutup ni adalah pintu insulin ataupun insulin reseptor tadi. Yang besar ni adalah sel lah. Okay, nampak tak kat sini? Insulin masuk kunci dekat yang color hijau ni, barulah pintu ni boleh terbuka untuk bagi glukosa ni masuk. Bila kita ada masalah rintangan insulin, maka pintu insulin yang color biru ni dia dah rosak. Okay? Walaupun ada insulin dekat sini, tapi pintu ni rosak, maka glukosa ni tak dapat masuk ke dalam sel. Inilah yang dinamakan masalah rintangan insulin, pintu insulin rosak. Kalau pintu insulin rosak, glukosa ni nak pergi mana? Itu persoalan dia. Insulin ni juga sejenis hormon yang sangat patuh arahan dan suka buat kerja mudah. Pantang ada glukosa dekat dalam darah, hormon insulin akan keluar dan akan cari juga sel yang dia boleh sumbat masuk glukosa ni. Dan menurut kajian, ada satu jenis sel yang memang ada banyak pintu insulin dan masih boleh terima lagi glukosa, iaitu sel lemak. Nampak tak kat sini? Jadi, sel lemak masih lagi kekal function seperti biasa. Maka insulin ni sebab dia nak buat kerja mudah, dia bawa semua glukosa-glukosa ni masuk ke dalam sel lemak. Apa jadi pada sel lemak? Kita tengok seterusnya. Apa jadi bila sel lemak je yang terima glukosa? Sel lemak akan sentiasa kekenyangan. Seterusnya membiak, membiak dan terus membiak dengan jayanya. Inilah contoh gambaran ni kan. Sel lemak kita ni semakin bertambah. Jadi sel lemak bertambah tu bukan pasal kita makan lemak, tapi sebab kita makan karbohidrat dan juga gula yang ditukarkan menjadi glukosa. Jadi yang membiak-membiak tu adalah glukosa. Apakah kesan rintangan insulin? Kesan rintangan insulin ni adalah satu kitaran. Yang ni yang fokus . Ni yang menyebabkan anda sentiasa rasa lapar. Segala-galanya bermula bila kita makan banyak karbohidrat. Bila kita makan banyak karbohidrat, dihadam di dalam usus menjadi glukosa, betul tak? Jadi, glukosa tinggi dekat dalam darah pasal kita makan karbohidrat ni secara berlebihan. Bila glukosa tinggi dekat dalam darah, apa jadi? Insulin kan dihasilkan secara automatik. Jadi, lebih banyak insulin dihasilkan sebab nak menampung glukosa yang dah masuk kat dalam saluran darah ni. Lepas tu pula, sel-sel dekat dalam badan kita ni dia tak respon yang sepatutnya. Sel otak, sel otot, sel organ, sel jantung, sel dekat kaki, sel dekat tangan, semua dah rosak. Jadi, apa yang berlaku adalah semua glukosa-glukosa ni akan masuk ke dalam sel lemak dan simpan insulin akan simpan glukosa sebagai lemak. Lepas tu kita kenyang. Bila kita kenyang, 2-3 jam, kita lapar balik. Bila kita lapar balik, kita makan lagi banyak karbohidrat. Lepas tu, glukosa tinggi lagi kat dalam darah. Lebih banyak insulin dihasilkan. Lepas tu, sel-sel punya pintu insulin rosak. Insulin pun bawa lagi glukosa, simpan sebagai lemak. Lapar balik. Lapar, makan lagi karbohidrat. Lepas tu, karbohidrat tinggi. Lepas tu,
lebih banyak insulin dihasilkan. Insulin pula simpan glukosa sebagai lemak. Jadi inilah kitaran yang berlaku selama bertahun-tahun kita makan karbohidrat secara berlebihan. Dan benda ni bukan saya cakap, benda ni adalah berdasarkan kajian. Jadi ini adalah salah satu jurnal yang melaporkan the causal role of hyperinsulinemia in obesity. Apa yang dia nak bagi tahu adalah obesity adalah disebabkan oleh hyperinsulinemia. Yang mana hyperinsulinemia ni adalah banyak insulin dekat dalam darah. Kenapa banyak insulin dekat dalam darah? Pasal kita menghadapi masalah insulin resistant. Kenapa kita ada masalah rintangan insulin? Sebab kita makan banyak karbohidrat. Inilah dia masalah dia. Okay. Bila rintangan insulin ini berlaku? Setelah bertahun-tahun kita makan gula dan karbohidrat secara berlebihan. Ingat, makan gula dan karbohidrat bukan pasal makan lemak. Terutamanya makanan proses. Makanan proses ni masalahnya dia guna tepung. Especially tepung gandum. Dia halus. Jadi GI dia tinggi. Itu yang menyebabkan insulin pun flooding dekat dalam darah kita. Sebab apa kita suka makanan-makanan proses? Sebab mudah dan cepat dimakan, kan? Beli terus makan, beli terus makan. Itulah dia masalah makanan proses ni. Kalau orang zaman dulu nak makan, kena masak, nak kena memburu. Sebab tu orang zaman dulu tak nampak gemuk. Jarang kita tengok gambar-gambar lama, orang zaman dulu gemuk. Kalau dia gemuk tu memang pasal dia makan terlalu banyak. Kita ni makan dah sikit, tapi salah makan. Makan banyak makanan proses. Jadi, bila kita tersalah makan, tu yang menyebabkan kita rasa nak makan, nak makan. Sentiasa rasa lapar. Inilah buktinya. Okay. Gandum kini makanan ruji rakyat Malaysia. Gandum mana ada dekat Malaysia? Iklim kita tak sesuai. Jadi kerajaan terpaksa ekspor 100% gandum untuk kita makan. Sebab apa kita suka sangat makan makanan kuih, roti yang berasaskan tepung gandum? Inilah antara benda-benda faktor yang menyebabkan insulin resistance. Siapa yang ada masalah simptom rintangan insulin? Satu-satunya cara adalah nak kena cek paras insulin. Tinggi bermakna ada masalah rintangan insulin. Ini kena cek kat hospital lah, tak boleh cek sendiri. Tapi ada juga cara lain, iaitu berat badan berlebihan. Of course lah, bila ada berat badan berlebihan, maknanya kita ada masalah rintangan insulin. Yang kedua, kita tak gemuk tapi buncit. Itu pun salah satu faktor luaran yang kita boleh nampak bila kita ada masalah rintangan insulin. Lepas tu bahagian leher, bahagian pelipat, ketiak semua ni yang nampak gelap. Dan yang keempat, kita rasa mengantuk lepas makan. Yang ni semua orang rasa kan. Lepas makan je ngantuk. Lepas makan je ngantuk. Especially lepas makan tengah hari. Macam mana nak pulihkan rintangan insulin? Kita kena ingat balik konsep pintu insulin. Insulin reseptor tu kan. Kalau pintu rumah rosak, senang je kita nak baiki. Susah-susah tukar je baru. Tapi kalau pintu dekat sel rosak, macam mana nak tukar? Kan terlalu halus kan? Macam mana nak tukar? Jadi satu-satunya cara adalah kita kena rehatkan pintu insulin daripada buka tutup ni. Macam mana nak rehatkan pintu daripada sentiasa buka tutup? Kurangkan makan gula dan makanan tinggi karbohidrat proses. Masalahnya, kita akan rasa letih sebab tak cukup tenaga. Glukosa kan sumber tenaga. Jadi, bila tak ada tenaga, kita akan rasa letih, lesu dan boleh buat kita macam hypo kan. Kita kena tukar dulu gula kepada pemanis ganti yang lain. Contohnya, stevia, madu, gula melaka, eritritol, lakanto. Ini semua yang kita boleh konsum yang tak ada bahan yang dekat dalam gula tu. Okay, tak sama. Gula, apa yang ada dekat dalam gula tu, tak ada dalam pemanis ganti yang macam stevia dengan lakanto semua tu. Lepas tu, kita nak kena makan banyak lemak ataupun minyak sihat. Kajian terkini menunjukkan badan kita juga boleh menggunakan lemak sebagai tenaga, okay? Iaitu tenaga tu dipanggil sebagai jasad keton. Jasad keton ni panjang cerita lah, saya akan cerita dalam video lain. Tapi basically, apa yang anda perlu tahu adalah lemak function dia sama macam glukosa. Dia boleh bekalkan badan kita tenaga. Itu yang anda perlu faham. Okay. Jadi, badan kita ada dua sumber tenaga, iaitu glukosa dan juga lemak. Jadi, bukan sahaja glukosa. Mengikut kajian terkini, lemak juga boleh jadi sumber tenaga kepada kita. Macam mana lemak nak bagi kita sumber tenaga? Okay, tengok gambar. Gambar yang sama, usus, saluran darah dan juga sel. Bila kita makan lemak ataupun minyak sihat ni, dia akan dihadam di dalam usus menjadi asid lemak bebas ataupun free fatty acid. Dan dia akan masuk ke dalam saluran darah macam biasa nak diagihkan ke seluruh sel dalam badan kita. Dalam bentuk FFA juga. Dan dia akan masuk ke dalam sel secara terus. Nampak tak kat sini?
Lemak boleh masuk ke dalam sel secara terus. Dia tidak perlu melalui pintu insulin. Inilah kelebihan lemak. Nampak tak? Jadi, bila lemak boleh masuk terus ke dalam sel, maknanya badan kita boleh menerima tenaga dan kita juga akan rasa kenyang dan bertenaga bila kita makan lemak. Nampak tak kat sini? Maknanya, lemak boleh masuk ke dalam sel tanpa pintu insulin menyebabkan pintu insulin ni boleh rehat. Okay? So, cara untuk mengatasi masalah rintangan insulin ni kan kita nak rehatkan pintu insulin. So, kita makan lemak. Bila kita makan lemak, badan kita pun dapat tenaga, perut pun kenyang dan kenyang kita lebih lama sebenarnya. Contoh lemak ataupun minyak sihat adalah santan. Okay? Tok nenek moyang kita masak masakan yang berasaskan santan tu, semua dah sihat dah sebenarnya. Semuanya memang sangat berkhasiat dan tak mampu buat kita gemuk. Tak mampu buat kita sakit jantung. Ada bukti lah? Ada? Orang zaman dulu mana ada gemuk? Orang zaman dulu mana ada sakit jantung? Apa makanan asas diorang? Apa makanan asas kita zaman dulu? Santan. Okay. Yang keduanya adalah minyak kelapa dara. Sama sumber daripada kelapa. Yang ketiga adalah minyak kelapa sawit. Okay? Kita ada banyak kelapa sawit dekat dalam Malaysia ni. Jadi kita makanlah minyak kelapa sawit tu, tak ada masalah. Kita buatlah goreng ke. Hari-hari makan makanan bergoreng. Tak ada masalah. Tak ada kaitan dengan kolesterol. Tak ada kaitan dengan sakit jantung. Anda boleh makan minyak. Jangan risau. Tapi kalau risau juga, buat kajian sendiri. Okay? Saya cerita pun berdasarkan pengalaman saya. Hari-hari saya makan lemak. Hari-hari saya makan minyak sihat. Dan hari-hari juga saya kurus. Yang keempat, kita boleh makan minyak zaitun. Yang ni semua orang tahu. Minyak zaitun banyak khasiat dia. Apatah lagi minyak kelapa sawit yang ditanam di negara kita. Minyak habatus sauda pun kita sedia maklum. Okay, penawar segala macam jenis penyakit. Sampai hari ni pun tak habis kajian mengenai minyak habatus sauda. Dan yang keenam, kita boleh juga ambil sumber lemak ni daripada daging merah ataupun haiwan ternakan lah. Makanan haiwan yang halal dimakan lah ya. Okay, daging merah ni maksud dia adalah daging daripada haiwan yang diternak secara fitrah, secara semula jadi. Bukan yang diberi makan dedak, tapi macam contoh lembu ataupun kerbau ataupun kambing yang dilepaskan di padang dan makanan dia adalah rumput-rumput di dalam kawasan padang tu. Ini adalah daging merah yang sihat sebenarnya. Yang orang belah-belah barat tu makan daging yang diorang kata daging tu tak elok adalah disebabkan oleh haiwan diorang. Diorang bagi makan dedak. Dedak tu dah kira macam makanan proses. Itulah buat daging dia tak sihat. Daging yang sihat ni adalah daripada sumber haiwan yang makan makanan yang natural. So, kena ingat benda-benda tu. Okay? Kalau kita nak beli daging, kalau boleh tanya orang tu. Walaupun orang tu tak tahulah, tahu ke tak kan. Tapi kita bersangka baik je lah. Kita makan, janganlah makan daging tu sampai sekilo, dua kilo sekali hidang kan. Kita makan sikit je. Tapi bila kita makan lemak ataupun minyak sihat ni, kita akan rasa kenyang yang lebih lama. Sebab dia tidak efek kepada kita punya pintu insulin. Jadi, kita akan mengurangkan simptom rintangan insulin. Itu yang paling penting. Cara lain nak pulihkan rintangan insulin adalah yang pertamanya, kita kena buat intermittent fasting, iaitu puasa berkala. Lepas tu, kita kena kawal stres. Okay? Hormon kortisol juga boleh menyebabkan rintangan insulin. Yang mana hormon kortisol ni keluar bila kita stres. Bila kita stres, hormon kortisol keluar, dia akan bagi signal ke hati kita untuk mengeluarkan lebihan tenaga yang badan kita ada dalam bentuk glukosa. Nampak? So, glukosa tu apa jadi bila ada glukosa kat dalam darah? Insulin naik. Bila insulin naik, pintu insulin rosak. Bila pintu insulin rosak, semua glukosa masuk ke dalam sel lemak. Okay? So, jaga. Kawal stres. Buatlah aktiviti-aktiviti yang boleh mengawal stres anda. Yang ketiga, bersenam. Okay? Saya tak kata tak perlu bersenam. Saya memang tak bersenam semasa saya kurus sebab saya nak test. Tapi yang paling penting, bersenam bukan untuk kurus. Tapi untuk pulihkan segala hormon dekat dalam badan kita, termasuklah rintangan insulin. Jadi rintangan insulin ni boleh dipulihkan dengan cara bersenam. Bersenam ni bukanlah nak kena heavy, nak kena angkat berat apa semua. Kita cukup sekadar berpeluh. Bila kita berpeluh, dah cukup dah untuk kita kawal hormon dekat dalam badan kita. Bersenam untuk kawal hormon dalam badan. Ingat benda tu, masukkan dalam kepala kita, okay? Dan yang last sekali, kita kena bersabar. Setiap manusia Allah jadikan berbeza-beza. Jadi jangan tengok orang tu, jangan pandang orang ni. Reflect hanya kepada diri kita sendiri. Kita nak kurus hanya untuk kita sihat. Itu yang paling penting sekali.
Kesimpulannya, nak selesaikan masalah, kita kena selesaikan punca masalah. So, nak selesaikan masalah kurus, bukannya dengan makan ubat kurus, bukannya dengan makan suplemen untuk kurus, tapi kita kena selesaikan masalah rintangan insulin. Okay, sebab punca gemuk ialah rintangan insulin. Cara nak pulihkan rintangan insulin ialah kurangkan makan gula dan makanan tinggi karbohidrat dan kena lebihkan makan lemak ataupun minyak sihat. Yang mana cara ni dipanggil LCHF Diet, iaitu Low Carbohydrate High Fat Diet, atau lebih spesifik lagi kita panggil Diet Melayu. Kenapa saya panggil Diet Melayu adalah sebab makanan masakan Melayu semuanya boleh buat kita kurus. So makan hari-hari, makan, makan, makan. Jangan takut untuk makan. Kita jangan rendahkan kalori kita. Bila kita rendahkan kalori kita, kita secara tak sengaja set badan kita maksimum kalori kita adalah banyak ni. Sepatutnya banyak ni. So bila kita makan sikit, dia dah tinggal banyak ni. Bila kita makan lebih sikit, kita akan cepat gemuk. Sebab kita dah set dah. Bila kita rendahkan kalori, kita dah set kalori intake kita hari-hari adalah banyak ni. So bila kita makan lebih kalori kita, kita akan jadi lebih cepat gemuk. Sebab tu kita jangan kira kalori tu. Kalori tu bukan untuk menguruskan badan. Dia adalah untuk benda lain, kiraan lain. So kalori kita tinggi ni, kita kekalkan tinggi ni, tapi dengan makanan yang berkhasiat. Bila kita makan makanan berkhasiat, kalori intake kita adalah banyak ni, kita akan terus kurus compare dengan orang yang ambil kalori rendah. Jadi ingat benda tu. So itu sahaja perkongsian saya untuk video kali ni. Kepada anda yang nak kurus, ingatlah, makan, makan dan makan. Jangan tak makan. Tapi kita makan banyak lemak, kita kurangkan karbohidrat. Agak-agak sejak bila badan anda bertambah berat, bertambah berat? Cuba sharekan di ruangan komen bawah. Waktu start kerja ke? Waktu start kahwin ke? Badan start bertambah? Ha. Sebab masa itulah kita tahu kita ada masalah rintangan insulin. Apa yang saya bagi tahu ni, bukan saja saya cakap, saya telah merujuk banyak kajian-kajiannya. Dan salah satu kajian yang saya tengok adalah di dalam buku ni. Buku Panduan Memulihkan Diabetes, Obesiti dan Hipertensi dengan Pemakanan, oleh siapa? Dr. Norman Norawi. Yang mana Dr. Norman Norawi ni adalah doktor perubatan dan juga dia lebih spesifik kepada pemakanan. Jadi saya follow Dr. Norman punya cara. Saya masuk kelas Dr. Norman, saya beli buku Dr. Norman, dan tebal ni adalah panduan lengkap untuk anda kurus. Anda boleh kurus hanya dengan baca setebal-tebal buku ni. Tapi kena amal lah. Tak amal tak boleh lah kan. Sebab dia banyak kajian-kajian saintifik. Tengok macam contoh kat belakang ni, dia letak semua rujukan-rujukan ada kat dalam ni. Kalau kamu tak percaya, apa yang saya kongsi ni adalah ringkasan sahaja apa yang Dr. Norman dah sampaikan. Dan saya nak follow juga cara Dr. Norman nak menyampaikan, nak berkongsi dengan bahasa yang paling mudah untuk anda faham. Bila anda faham, maka mudah untuk anda kurus. Semoga berjumpa lagi di video yang lain. Bye-bye.